Lantaran jumlah warga anu positif COVID-19 masih nambahan saban poena, Relawan Indonesia Bersatu Jawa Barat Turta Pramuka Kota Bandung memajakkan masyarakat sangkan salawasna make masker nalika aya di saluaran imah. Eta halte salaku tareka sosialisasi mapag adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Relawan Indonesia Bersatu Jawa Barat di Wogan ku Pramuka Kota Bandung mayeng umajak ke masyarakat bikin salalawas nama ke masker nalika ngelakonan kegiatan di saluran ima. Sekumanu tembong dilalawak gasi butur sejumlah taman di Kota Bandung. Bari handap asor jeng salabar, Relawan Indonesia Bersatu Katut Pramuka umajak ke masyarakat Kota Bandung bikin marake masker di tempat umum. Eta halte dina raraga nyinglar sumbarna COVID-19. Kiwari Indonesia ngalakonan adaptasi kebiasaan baru. Eta adaptasi teh mangrupa cara hirup anyar dina mahabuna pandemi virus corona atau COVID-19 anu jumlah angka nu cageurna beuki ngaronjat. Masyarakat diperdi pikeun ngalakonan adaptasi jeung lingkungan dina kaayaan pandemi COVID-19 kalawan ngalarapkeun protokol kasehatan anu geus dicindekeun ku pamarentah. Kami dari keluarga besar Relawan Indonesia Bersatu Provinsi Jawa Barat beserta keluarga Pramuka Kota Bandung tentunya di situasi normal seperti sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 ini kami semua mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bandung, warga-warga Bandung sadayana, yuk kita sama-sama saling jaga jarak, kita sama-sama senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker sebisa mungkin, setiap beraktivitas cuci tangan, kalau bisa pakai sarung tangan, terus juga jaga imun tubuh masing-masing supaya tetap sehat. Selanjutnya tentunya selalu senantiasa jaga jarak ketika beraktivitas di kerumunan. Sejroning kitu Dewan Kerja Cabang Pramuka Kota Bandung, Dedi Nurhanes nembrakeun Pramuka Kota Bandung ngarasa kagero bisa icikibung dina kegiatan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru jeung Relawan Indonesia Bersatu merangan COVID-19 wilayah Jabar. Harapannya untuk masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat bisa mematuhi peraturan protokol kesehatan jika ingin keluar rumah seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan selalu jaga jarak. Kaliwatan pengajak memakai masker nalika nyorang kegiatan teh dipiharap masyarakat Kota Bandung jeung Jawa Barat geus siap meneruskan kehidupan kalawan sistem adaptasi kebiasaan baru luyu karena protokol kesehatan merangan pandemi COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.